Lu tau gak? Ya? Kenapa? Aduh, gak jadi. Gak jadi. Apa? Cepet apa udah? Ya kan gak jadi. Elah, apa? Sumpah apa? Cepet omong. Ngomong ke gue sekarang cepet. Apa? Udah gue bilang gak jadi ya gak jadi. Gitu loh. Lu jangan gitu ya. Lu harus tanggung jawab. Lu udah buat gue kepo. Ya? Cepet ngomong buat gue kepo nih. Jangan kayak gitu loh. Gue ngomong kepoan lu. Ya deh, bawel banget. Jadi gini. Gitu dong. Apa-apa? Gak jadi deh. Lupa. Anak kon yang punya teman kayak tadi ya, tinggalin aja. Kan kira kesel nih. Tahu orang kepoan gitu ya kan. Jadi jangan digituin gitu. Kalau emang udah ngomong deh, ngomong. Jangan disisu lupa-lupa lu. Oke guys ya, jadi di video kali ini aku bakal bikin video mukbang lagi guys. Nah ini sebenarnya udah agak telat juga guys ya. Ini tuh menu baru dari Burger King. Ini dia guys. Tuh satu. Tuh. Jadi ini tuh ayam spicy dari Burger King teman-teman ya. Biasa Burger King tuh jual burger, tapi kali ini jual ayam juga guys. Ya, langsung aja kita tata guys ya. Wanginya enak banget gila. Ada nasi guys. Woi, hampir ya jatuh. Wah ini sih wanginya gak kuat aku guys, enak banget kayaknya. Wanginya wangi barbeque, terus ada pedes-pedesnya juga. Wah pokoknya langsung aja guys ya, sebelum kita makan mari kita baca doa terlebih dahulu. Oke guys, jadi langsung aja, aku udah lapar banget nih guys. Ini dia ayam pertama ya. Oh wow. Ada rasa manis, pedes kayak lada gitu guys. Ada aroma barbeque-nya. Wah ini kalau crispy ya, ini makin enak lagi sih kulitnya, tapi nggak bisa juga ya, karena dia saus gini guys. Wah dagingnya juicy parah. Daging, kulit, ayam, nasi. Wah, paha atasnya sih gak ada obat, guys. Pedas manisnya itu manis 60%, pedasnya 40 guys. Jadi memang lebih cenderung ke manis ya. Hmm.
tapi gila. Nikmat banget. Colok hidungku, guys. Wah, nikmat abis, guys. Lanjut ya, ayam ketiga. Wah, ini sayap. Guys. Selembut itu, guys. Dada. Kulitnya. Wah, gak bisa berkata-kata, guys, lapar banget aku. Wah, suapan terakhir, guys. Wah, guys, ini overall enak banget, teman-teman, ya. Ada rasa manis,
ada rasa pedesnya juga. Beneran guys, pedesnya tuh lumayan juga. Ya ini tuh medium lah, standar lah ya, nggak terlalu pedes banget, nggak yang biasa banget, di tengah-tengah. Ini overall memang enak teman-teman, ada kurang dan kelebihannya. Kelebihannya tuh dagingnya empuk, juicy banget teman-teman, enak dari sausnya juga. Kekurangannya teman-teman, ini ada di bumbunya ya. Ini bumbunya ini teman-teman ya, kalau menurutku terlalu kental teman-teman ya, dia tuh agak-agak lengket gitu teman-teman. Bukannya gimana, di awal emang enak teman-teman ya, di akhir-akhir itu teman-teman jadi ada keluar rasa-rasa enak-enak gitu kalau terlalu banyak. Jadi kalau menurutku, saranku aja kayak manisnya dikurangin sedikit, pedasnya udah mantep, udah enak, biar aja segitu, cuma manisnya aja agak dikurangin sedikit gitu guys. Ya overall jadi segitu dulu ya guys video aku, baik kalian suka like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Enak banget ya, ayam spicy dari Burger King ini aku rating 8,5 guys per 10 guys ya. Oke, jadi segitu dulu guys video aku, baik kalian suka like, komen, dan subscribe teman-teman. Segitu dulu video aku, ke Vanerta, peace, dadah, boom.